Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya anak-anak Ustaz, ya Ustaz banggakan. Ya, coba suaranya. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmatnya dan karunianya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada halaman 29 berkenaan tentang keistimewaan, kekhususan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khasaisu akidati Ahli Sunnati wal Jamaati. Khasaisu akidati Ahli Sunnati wal Jamaati. Kekhususan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keistimewaan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, keistimewaan atau kekhususan. Ya, kekhususan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya Luqman, la tatakhayyal. Ya. Ya. Wa hadhihi al-khasa'isu aqsamun. Dapat? Yang di pertengahan, tengahnya. Oh, dapat. Wa hadhihi al-khasa'isu aqsamun. Halaman 29. Wa hadhihi al-khasa'isu aqsamun. Dan kekhususan ini bermacam-macam. Kekhususan ini bermacam-macam. Keistimewaan ini bermacam-macam. Awalan berat. Khasaisu manhajihim fi masadiril aqidati. Minna berat. أولا خصائص منهجهم في مصادر العقيدة. Yang pertama, awalan kekhususan manhaj mereka. خصائص منهجهم kekhususan manhaj mereka di dalam sumber-sumber akidah. Fi masadiril akidah. Yang pertama apa tadi, Ustaz? Yang pertama kekhususan manhaj mereka di dalam sumber-sumber akidah. Ya, kekhususan manhaj mereka, manhaj itu metode beragama mereka, ya, manhaj metode mereka. Ya, di dalam sumber akidah. Yang pertama, kullu ma wafaqal kitabu was sunnatu athbatuhu. Kullu ma wafaqal kitabu was sunnatu athbatuhu. Wa ma khalafahuma abtaluhu. وَمَا خَالَفَهُمَا أَبْطَلُوهُ. Ya, yang pertama, setiap apa saja, kulluma, setiap apa saja
yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, kullu ma wafaqal kitabu wa sunnah, setiap apa saja yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menetapkannya. Athbatuhu, mereka menetapkannya. Athbatuhu, setiap apa saja yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menetapkannya. Athbatuhu, kullu ma wafaqal kitab wa sunnatu athbatuhu. Ya, berapa kali Ustaz ulangi? Setiap apa saja yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menetapkannya. Dan apa saja yang menyelisihi keduanya, dan apa saja yang menyelisihi keduanya, wa ma khalafahuma yardhib uktub, dan apa saja yang menyelisihi keduanya, wa ma khalafahuma abtaluhu, mereka membatalkannya. Ya, jadi apa saja yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menetapkannya. Artinya ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, mereka tetapkan. Dan apa saja yang menyelisihinya, menyelisih keduanya, artinya enggak ada dalilnya, ini jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka mereka membatalkannya. Ya. Ya, karena sumber ilmu kebenaran ya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akan ya, sumber kebenaran, sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar itu harus kita merujuk kepada pemahaman sahabat dan juga ulama-ulama yang mengikuti sahabat. Gak boleh kita memahaminya dengan pemahaman kita sendiri. Kalau pemahaman kita sendiri itu menurut akal kita masing-masing, menyimpang. Kita baca Quran, kita baca terjemahannya menurut akal kita, bisa menyimpang. Itu menurut, kalau menurut akal kita harus sesuai dengan apa? Pemahaman sahabat. Contohnya saja kan sering usah ulang-ulang, di dalam Al-Quran ada menyebutkan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Gimana antum memahami ayat ini? Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, khalidan. Dalam kamus terjemahan, arti khalidan itu selalu kekal, dan di dalam terjemah semuanya kekal. Antum pahami seperti ini? Ya, orang yang membunuh mukmin dengan sengaja dan dia yakin itu haram, tapi dengan sengaja dia membunuh mukmin, masuk neraka kekal selamanya, khalidan fiha abadan, khalidan fiha. Bagaimana antum pahami ayatnya seperti itu? Gimana antum pahami ayat ini? Kekalkah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja di dalam neraka, anak Ustaz? Kekal atau tidak? Enggak, dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan tak bertaubat, kekal. Ha, jadi khawarij. Pemahaman kita bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, jadi khawarij. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Membunuh seorang mukmin kafir atau tidak? Murtad atau tidak? Tidak. Antum baca ayat itu, antum pahami dengan akal antum sendiri, jadi khawarij. Iya kan? Nabi SAW mengatakan orang khawarij kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Iya kan? Ah.
Makanya antum harus pahami dengan pemahaman sahabat dan pemahaman siapa? Ulama Ahlus Sunnah. Akhalidan di situ artinya kita maknai bukan selama-lamanya. Terjemahan artinya selama-lamanya. Tapi khalidan, pemahaman yang benar di dalam ayat itu, khalidan itu artinya al-labthut tawil. Dia tinggal di neraka dalam tempo yang lama, enggak tahu ratusan jutaan tahun atau miliaran tahun, wallahu a'lam. Artinya al-labthut tawil, lama dia di neraka baru dikeluarkan. Tapi kalau antum pahami kekal enggak keluar dari neraka, pemahaman antum ada khawarijnya. Baca ayat salah dalam memahaminya, jadi khawarij. Hafal Quran, ini ayatnya, orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja kafir, khalidan raka jahannam. Makanya butuh pemahaman yang benar. Bisa kan ayat, contohnya lagi hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa ya, apabila seseorang sholat kemudian ada seorang yang melewatinya, kemudian dia dorong, kemudian kalau tidak mau lagi, Nabi katakan apa? Tetap mau apa? Falyuqatilhu, bunuh dia. Antum bagaimana antum pahami hadis ini? Bunuh. Hah? Sesat antum. Iya kan? Masuk penjara antum. Aku mengamalkan hadis ini, halal darahnya, karena dia melewati seseorang ketika sholat, udah apa sudah ditolak. Kemudian apalagi Nabi suruh falyuqatilhu, bunuh. Dalam kamus yuqatil artinya apa? Bunuh. Antum pahami itu dengan hadis itu dengan bunuh, sesat antum. Baca hadis, sesat pemahamannya. Ah, lihat pemahaman yang benar. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Mereka memahami arti yuqatilhu artinya dorong dia dengan keras. Bukan bunuh, tapi rata terjemahan bunuh, rata-rata kalau terjemahan hadis itu, rata-rata ustaz-ustaz yang menerjemahkan hadis itu rata-rata bunuh dia. Terakhir kita orang awam pun iya, bunuh. Jadi kalau sholat siap-siap bawa pedang, sesat ini, iya kan? Iya kan? Baca hadis, semangat dia tinggi, pemahamannya salah, salah kaprah terakhir. Tengoklah itu seperti apa orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Wah, bom bunuh diri syahid. Apanya bom bunuh diri syahid? Bunuh diri syahid. Hah? Antum bayangkan bunuh diri syahid dari mana? Kan enggak belajar dia. Iya kan? Iya kan? Orang yang bunuh diri kata Nabi dia akan disiksa dengan alat yang dia gunakan membunuh dirinya. Akan disiksa dengan itu. Kalau bom ya dibom terus dia di neraka. Kalau yang terbinat dengan ya, ya bunuh ya kayak gitu juga disiksa dia. Kalau dengan pisau dia, kayak gitu dia siksa dengan apa? Ditusuk-tusuk. Kan gitu. Antum makanya, makanya butuh pemahaman yang benar. Apa? Enggak. Kecuali kalau dia mengatakan bom bunuh diri halal dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, kekal dalam neraka. Makanya bahaya itu, orang yang melakukan bom bunuh diri dikhawatirkan bisa murtad dia. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Bunuh diri kan haram, iya kan? Malah dia katakan halal, ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahaya itu. Seperti nyanyi, haram, iya kan? Joget-joget, iya kan? Haram. Nah, dia mengatakan joget-joget, nyanyi, menari, ini halal dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Tegak sama dia hujjah bahwa itu haram, tapi dia tetap mengapa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu apa? Bisa menyebabkan seseorang murtad. Misalkan apa? Zina haram, dia katakan zina itu halal. Ya, enak kok haram. Kan enak. Halal itu dihalalkan Allah. Karena enak. Murtad dia kenapa? Menghalalkan zina, khamr, halal. Pada haram tahu dia itu haram, nah, halal itu. Kecuali kalau dia minum khamr, ya ini aku maksiat. Haram ini sebenarnya masih muslim dia. Kalau dia mengatakan apa? Mengatakan ini halal dihalalkan Allah. Bunuh diri kan haram. Dia kan bunuh.
halal dan bisa mendekatkan diri kepada ini kekal dalam neraka ini. Apa? Kekal dalam neraka. Nah, dia banyak baiknya satu. Iya. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah padahal yang haram itu jelas. Kalau taubat insya Allah diampuni Allah. Tapi dia bertaubat atau tidak dari pemahamannya itu. Kalau enggak bertaubat ya tetap murtad walaupun dia sholat. Dia punya alasan mandiri ada tersiksa dari dunia ini. Iya ya. Salat nyanyi itu enggak boleh juga. Iya jelas bid'ahnya. Itu orang tuh ada juga yang pesantren-pesantren giling itu mendekatkan diri. Nah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan wajib yang diwajibkan Nabi dan amalan-amalan sunnah yang disunnahkan Nabi, bukan dengan buatan kita sendiri. Ibadah itu bukan apa namanya amalan buatan-buatan kita sendiri. Terlebih lagi selawat itu banyak yang bermuatan syirik, banyak bermuatan syirik, buatan-buatan tuan guru, sese, kiai-kiai itu banyak yang bermuatan syirik. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad selesailah masalah syirik ini, dengan Nabi Muhammad segala hajat akan dapat, dengan Nabi Muhammad segala hajat akan didapatkan, peroleh segala kesusahan akan hilang. Ini kan udah syirik ini, selawat. Iya selawat juga, tapi minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ampunilah dosaku. Ya Rasulullah, peganglah tanganku, bawa aku ke surga. Siapa yang bisa memasukkan surga? Nabi Muhammad gak bisa. Ya, memasukkan kita ke surga. Allah yang memasukkan kita surga. Nabi hanya membimbing kita untuk masuk surga. Mana bisa kita minta sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong masukkan aku ke surga. Ada hak Nabi? Hah? Ada hak Nabi? Nah, ada hak yang memasukkan surga itu adalah hak Allah. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ittiba, kekhususan mereka ittiba'ul kitabi was sunnati wa tarkul ibtida'i. Yang kedua, ittiba'ul kitabi was sunnati wa tarkul ibtida'i. Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah itu mencakup dua ya, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sunnah sahabat itu apa? Pemahaman sahabat di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Iya, harus. Harus. Hujjah, karena sunnah sahabat itu wajib kita ikuti. Kenapa? Pemahaman yang benar. Itulah pemahaman yang benar. Sunnah sahabat. Di dalam dalil. Kita kan diperbolehkan minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan aku. Ya Rasulullah, tolong mohonkan ampun untukku. Kan ada ayatnya kan, kalau ada datang kepadamu wahai Muhammad umatmu, minta tolong kepadamu agar supaya engkau mohonkan kepada Allah agar diampuni dosanya, maka mohonkan ampun untuknya. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang pemahamannya itu, ayat itu apakah boleh kita amalkan ketika Nabi sudah meninggal? Kita datang ke kuburan Nabi, ya Rasul, tolong doakan aku supaya aku istriku empat, anakku banyak, supaya aku kaya. Boleh apa enggak datang ke kuburan Nabi minta tolong sama Nabi? Ya, itu tahunya dari mana? Dalil enggak ada menjelaskan apa? Kalau Nabi hidup baru boleh, kalau sudah mati enggak boleh. Al-Quran dan hadis enggak ada menyebutkan itu. Di dalam, nah disinilah butuh apa? Butuh pemahaman. Apakah sahabat ada yang melakukan ketika Nabi sudah meninggal? Adakah seorang sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta tolong sama Nabi? Ya Rasul doakan aku, enggak ada. Nah inilah butuhnya pemahaman sahabat. Karena Nabi enggak ada yang melakukannya. Contohnya lagi, kita kan dianjurkan untuk bertabaruk kepada tubuh Nabi, peninggalan Nabi, keringatnya, pakaiannya, rambutnya. Boleh kita bertabaruk dengan badan Nabi, rambutnya, bekas air wudhunya, bertabaruk dengannya. Tabaruk mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan Nabi. Apa yang dipakai oleh Nabi, kita bertabaruk dengannya, tubuhnya,
ya keringatnya, apa saja keringatnya, apa yang keluar dari, yang jelas bukan kotorannya, kotorannya tidak ada di dalam dalil. Iya, ya, itu boleh dan itu dilakukan sahabat. Nah, kemudian bolehkah kita melakukannya itu kepada orang soleh? Nabi kan seorang hamba Allah yang soleh. Nah, dikiaskan dengan orang yang soleh, ulama, ustaz. Jadi bekas wudunya macam ustaz ini minum. Nah, kalau di kalangan sebagian saudara-saudara kita yang muslim nih, kalau ustaz kan habis ceramah ada sisa minumnya, murid-muridnya berebut ini minum apa bekas ustaznya. Kadang satu bulan enggak dicuci ya kan. Itu rebutan untuk apa? Cari berkah. Karena apa? Menyamakan ustaznya ini dengan apa? Nabi. Oh, Nabi boleh gini, Kak. Inilah ustaz terangkan. Iya kan? Nah. Jadi sahabat Nabi itu mereka lakukan ketika hanya untuk Nabi. Mereka tidak pernah lakukan itu kepada orang-orang yang soleh di kalangan sahabat. Dan manusia yang paling utama di kalangan sahabat siapa? Abu Bakar. Adakah para sahabat itu mencari berkah dengan tubuh, dengan peninggalan Abu Bakar, dengan rambutnya, ya, dengan tempat minumnya, bekas apa, bekas air minumnya, bajunya? Adakah sahabat yang mencari berkah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali? Tidak ada. Makanya di sini apa, butuh apa, pemahaman sahabat. Kalau Nabi kenapa boleh, Ustaz? Yang lain kok enggak boleh? Yaitu memang kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Ada bedanya Nabi dengan kita, sangat jauh. Keringat kita bau ketek. Keringat Nabi wanginya seperti minyak kasturi. Tabaruk sama antum ikram, waduh. Kasturi wangi ya? Iya kan? Keringat antum langsung pingsan ya kan? Iya, langsung pingsan ya. Bang seminggu lagi. Iya, cari penyakit. Dan jangan percaya. Dan jangan percaya lagi bahwa peninggalan Nabi itu masih ada. Enggak ada itu. Enggak betul. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan peninggalan Nabi itu sudah tidak ada lagi. Sudah lenyap. Jangan percaya. Antum percaya sama orang sekarang atau percaya sama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup di masa-masa yang silam, di zaman dia aja udah enggak ada, kok bisa muncul di abad ini? Kan lucu. Iya kan? Hebat zaman sekarang ini untuk kekayaan, harganya atau mahal. Orang nyari yang enggak pandai, kan? Hah? Nyari yang enggak pandai. Itu akal-akalan antum. Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar agama melalang buana, mereka dia itu apa namanya? Berkeliling ke seluruh dunia untuk belajar agama. Iya kan, nggak seperti kita, cuman di bawah tempurung ya kan, di kampung sendiri, di kota sendiri ya kan. Ibnu Hajar itu keliling dunia, tahu dia keadaan zaman dia nggak ada, kok bisa muncul di zaman sekarang? Antum kepo kali, iya kan? Zaman dahulu memang nggak ada pesawat, tapi mereka itu dengan mengendarai kendaraan, siap mereka. Nyebrang lautnya? Naik kapal. Apanya? Nyebrang laut. Nyebrang lautnya? Antum tanya sama Musa. Yang jelas mereka seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sudah berkeliling di daerah-daerah yang memang komunitasnya muslim. Nyampe ke Indonesia. Di Indonesia masih hidup. Ya benar itu. Oh, kan mana tahu nyampe Indonesia dulu, cuma Indonesia dulu. Ya, kemudian ini kebanyakan apa? Kemudian ittifaquhum fi masailil i'tiqadi. Ittifaquhum wa tarkul ibtida', meninggalkan bid'ah. Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ittifaquhum fi masailil i'tiqadi. Kesepakatan mereka di dalam masalah akidah. Ittifaquhum fi masailil i'tiqadi. Kesepakatan mereka di dalam permasalahan akidah. Iya. Kesepakatan mereka di dalam masalah akidah, keyakinan.
Kemudian selanjutnya yang keempat, raddut tanazu'i ila al-kitabi was-sunnati. Mengembalikan perselisihan, raddut tanazu', mengembalikan perselisihan ila al-kitabi was-sunnati, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi apapun perselisihan di antara kita, kembali kepada dalil. Ya. Dan dalilnya, apa? Raddut tanazu'i ila al-kitabi was-sunnati. Mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apa saja perselisihan di dalam masalah manhaj, di dalam masalah ibadah, apa saja yang menjadi perselisihan di antara kita, itu harus kembali kepada dalil dan pemahaman yang benar. Iya. Karena sunnah itu ada dua, mencakup dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin. Dan letak perselisihan kita, perselisihan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok yang sesat, letaknya di dalam sunnah sahabat, di dalam pemahamannya, bukan kepada kembali kepada dalil. Semua kembali kepada dalil. Ya, semua kembali kepada dalil. Ada dalilnya, hingga sampai Ahmadiyah yang kafir, murtad dari agama, yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, itu pakai dalil. Muhammad itu hanyalah khotamun nabiyyin. Khotam dalam pikiran mereka, dalam akal mereka, khotam itu bukan penutup para nabi. Khotam itu cincinnya para nabi. Cincin. Iya, mereka khotam itu kan artinya cincin, ya kan? Maksudnya apa? Cincin, yang enggak tahu. Cincin. Khotam. Ya itu cincin. Jadi bukan penutup. Penutup. Iya, kita kan memahaminya penutup. Mereka orang Ahmadiyah, khotam itu bukan penutup. Itu cincin, yang namanya cincin dan hiasan para nabi. Pakai dalil, tapi sesat. Nabi mengatakan kalau sekiranya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka anakku Ibrahim ini, kalau sekiranya Ibrahim ini anakku ini hidup sampai besar, maka dia akan menjadi nabi. Nah, ini mereka katakan, nah ini ada peluang kenabian setelah Nabi Muhammad. Kalau sekiranya Ibrahim ini hidup sampai besar, maka dia akan menjadi nabi, kata Nabi. Nah, ini dijadikan mereka dalil, ada peluang. Kata orang Ahmadiyah, peluang adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Karena kalau Ibrahim ini besar, ya hidup dia sampai besar, enggak meninggal dunia, dia akan jadi nabi. Nah, ini kan ada peluang, ada jalan untuk menjadi seorang nabi. Makanya mereka mengangkat Ahmad Qadian sebagai nabi, padahal mereka itu murtad dari agama, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu pun pakai dalil, tapi salah memahami dalil. Khotam itu mereka katakan cincin. Nah, zaman dahulu cincin itu dijadikan stempel. Kalau nulis surat, stempel itu kan yang terakhir, penutup dia. Udah siap suratnya, baru. Ya itulah penutup. Itulah bodohnya Ahmadiyah. Yang namanya cincin itu kan stempel. Stempel itu kan menstempel surat. Iya kan? Itu kan terakhir dia. Udah ditulis surat, mau dikirim, di stempel. Stempelnya pakai apa? Pakai cincin. Zaman dulu stempelnya cincin. Nabi SAW kan ada cincinnya, itu stempel. Yang kecil-kecil buat itu lah. Ya, itu stempel dan penutup. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ahmadiyah sama Muhammadiyah sama? Jauh lah berbeda. Ahmadiyah mana lah? Nyamakan Ahmadiyah dengan Muhammadiyah. Ahmadiyah mana lah? Muhammadiyah kan terpuji Ahmadiyah juga. Ahmadiyah mana? Ya. Ahmadiyah itu yang mereka pengikut Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, dan dia mati dalam keadaan
apa? Dalam keadaan di WC buang air besar. Iya. Dead. Ya, ya. Mati dia. Su'ul khotimah. Dan dia adalah antek-anteknya penjajah Inggris, kan India kan yang menjajahkan Inggris. Nah, dia dekat kali sama Inggris. Makanya ini termasuk apa namanya anak angkat ini Ahmadiyah yang dirawat oleh Inggris. Kayaknya di apa? Kayaknya berkembang itu di Inggris. Dijadikan, dipelihara itu. Dipelihara ini Ahmadiyah. Ahmadiyah ini. Dan kayaknya ada TV-nya kayaknya. Ada TV, TV ya, TV apa nih? Internasional. Iya, tapi ya TV Ahmadiyah. Karena kaya mereka itu, termasuk apa juga. Dan mereka ini murtad dari agama. Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad walaupun rajin sholat. Nah, murtad. Oh, murtad ya. Ya. Keluar dari agama. Jadi keluar dari agama enggak mesti keluar, enggak mesti pindah agama. Meyakini adanya Nabi Muhammad, ada nabi setelah Nabi Muhammad itu masuk juga murtad. Bisa menyebabkan murtad. Itu enggak ada agamanya lagi itu kan. Hah? Iya, agama bukan. Iya. Agamanya agama Ahmadiyah lah, bukan Islam. Bukan Islam, Ahmadiyah. Dia nyembah Allah juga. Tapi dia meyakini Ahmadiyah itu adalah sebagai apa? Nabi setelah Nabi Muhammad. Ateis. Namanya Nabi Ahmad gitu. Ahmadiyah. Ya, kemudian tsanian khosaisu manhajihim fi mutaba'ati nabihim. Apa? Yang kedua? Ya, halaman 30. Halaman 30. Tsanian khosaisu manhajihim fi mutaba'ati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu anhum ajma'in. Thanian, yang kedua, kekhususan manhaj mereka, khusus manhajihim, kekhususan manhaj mereka di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya fi mutaba'ati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, kekhususan manhaj mereka di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Yang pertama, kekhususan manhaj mereka di dalam mengikuti nabi mereka dan sahabat dan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara batin. Batin apa? Secara batin, bahasa Indonesia ini apa? Secara batin dan lahiriah. Iya, apa bahasa yang lain dari batin? Fisik. Secara batin dan lahiriah. Lahiriah. Batinan apa? Secara batin dan ya lahir, ya lahir, ya fisik dan batin, lahir dan batin, secara batin dan lahir dan batin, lahir dan batin, lahir itu yang tampak, ya lahir itu nggak bahasa ini, nggak bahasa formal ya kan, lahir ya lahir ya, yang brojol dari perut ibunya itu lahir ya kan, ya kan, lahir dan batin, lahir dan batin. Nah, contoh mengikuti sunnah Nabi secara batin apa? Dalam masalah akidah, contohnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhir. Kemudian takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu mengikuti sunnah batin. Banyak ya. Apa contohnya lagi? Ini kan suruh
dibuat contohnya. Mengikuti sunnah Rasul secara batin. Banyak ya. Mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya. Kemudian mengikuti sunnah Nabi secara lahiriah. Banyak contohnya. Salat sesuai salat Nabi. Cara Nabi. Wudu sesuai wudu Nabi. Haji seperti haji Nabi. Berakhlak seperti akhlak Nabi. Ya. Itu apa? Itu disebut dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi secara lahiriah. Apa batinnya, Pak? Batinnya itu masalah akidah, beriman kepada azab kubur, beriman kepada kenikmatan. Hah? Zohir lah. Apa? Oh iya. Kalau yang zohir? Zohir tadi lah, sholat. Sesuai sholat Nabi, wudhu seperti wudhu Nabi, berakhlak. Berjual beli, seperjual beli Nabi. Zohir yang nampak. Iya, zohir-zohir yang nampak antum. Senyum antum. Bagaimana Rasulullah batin senyum. Yang gak nampak, ya, batin yang gak nampak ya. Batin yang gak nampak lah. Itulah takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah. Iya kan? Itu batin. Ya, jadi kalau contoh-contohnya itu ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ittiba'u sabiri sabiqin. Ittiba'u sabiri sabiqin al-awwalina minal muhajirina wal ansari. Ya, mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu di kalangan sahabat. Mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu di kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Ini sabilul mu'minin namanya. Jalan orang yang beriman itu wajib kita ikuti. Apa yang dimaksud dengan sabilul mu'minin, jalan orang yang beriman? Itulah jalannya sahabat. Makanya Allah mengancam kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti jalan sahabat, maka di dunia Allah akan sesarkan dia. Nuwallihi ma tawalla. Di dunia akan sesat. Dan di akhirat Allah akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Jika kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud jalan orang yang beriman ini bukan jalannya kita. Bukannya jalannya kelompok-kelompok yang sesat itu, sufi, bukan itu. Jalan orang yang beriman itu jalannya para sahabat. Jalannya sahabat ya bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka beragama, itulah jalan mereka. Kita ikuti mereka. Makanya perlu kita membaca sirah sahabat, akhlak sahabat, baca perkataan-perkataan sahabat. Di samping antum baca hadis, baca Quran, hadis, baca perkataan sahabat. Itu ilmu. Ilmu agama itu sumber hujjah. Enggak boleh kita tinggalkan. Memang perkataan sahabat itu singkat. Enggak seperti perkataan kita panjang. Ngomong, kalau kita kan ngomong-ngomong terus, enggak ada berhentinya. Tapi enggak berfaedah. Ya kan? Sahabat itu ngomongnya cuma satu baris. Tapi orang yang dengarnya hafal. Sampai sekarang kita dapati. Nah, kita sekarang ini ngomongnya banyak. Kita udah mati, gak tertulis, iya kan? Ucapan kita gak ada yang tertulis, iya kan? Iya, gak ada yang tertulis. Gak berharga. Padahal, ya macam Musan ngomong dari pagi sampai siang. Iya kan? Enggak Musan, mana ada yang tertulis, iya kan? Sahabat itu satu baris ngomongnya. Gak banyak ngomong sahabat itu. Sekali ngomong dicatat sama muridnya. Iya kan? Udah? Ya, dalil dari sunnah ini bisa dilihat di apa ya? Pada yang sebelumnya ya. Usikum bitaqwallah itu ya, dalilnya ya. Ya, hadis di halaman 27. Nah, itu yang itu dia ya. Ya, di halaman 27 apa? Alam berapa? 27.
membuat Allah. Iya, iya, itu dalilnya. Apa Ustaz? Halaman 27 dalilnya. Kenapa? Nah, kemudian kenapa ini halaman 27? Dalilnya halaman 27. Iya. Kemudian selanjutnya salamatu qulubihim wa al-sinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka. Selamatnya hati mereka. Salamatu qulubihim. Selamatnya hati mereka dan lisan mereka. Salamatu qulubihim wa al-sinatihim. Terhadap sahabat Rasulullah SAW. Selamatnya hati mereka dan lisan mereka kepada sahabat Nabi SAW. Selamatnya hati itu artinya hatinya enggak ada dengki kepada sahabat. Ada di antara kalian yang benci. Kalau ada kebencian, nah itu ada kedengkian. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap sahabat Nabi. Kalau ada di antara kalian yang mencela sahabat Nabi, laisa bi ahli sunnah, dia bukan ahli sunnah. Iya, kenapa? Cerita sahabat, oh Muawiyah gini-gini, gila kekuasaan, bukan ahli sunnah. Ustaz, tadi dalilnya ya? Untuk yang pertama, Ustaz, dulu. Antum terlambat nih, terlambat kali, yang mana dalil mana? Yang 27 tadi. Hah? Yang 27 tadi. Ya dalil yang sebelumnya, ya, yang kedua, ya, selamatnya hati mereka dan lisan mereka kepada sahabat, artinya apa? Kita tidak boleh apa? Benci kepada sahabat, siapapun sahabatnya, dari sahabat yang besar maupun sahabat yang kecil, dari sahabat yang terkenal sampai kepada sahabat yang enggak terkenal, ada satu saja antum benci. Laisa bi ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Termasuk kelompok yang menyimpang kita. Makanya kalau antum banyak ya usah-usah sekarang ceritanya jelek-jelekkan sahabat, khususnya menjelekkan Muawiyah. Muawiyah, sahabat Nabi SAW yang bernama Muawiyah itu adalah tabirnya sahabat. Tahu tabir? Dialah dindingnya sahabat. Kalau kita sudah celah Muawiyah, maka tersingkaplah tirai para sahabat Nabi, akan dicela sahabat-sahabat yang lainnya. Dan rata-rata ustaz sekarang ini itu banyak yang mencela Muawiyah. Ya, dikatakan Muawiyah gila kekuasaan. Ya kan? Gila kekuasaan. Haus kekuasaan. Ini guys. Makanya nanti baca sejarah. Tapi jangan sejarah, sejarah kita yang ada di Indonesia itu umumnya sejarah banyak bikinan orang Syiah. Dan sejarah-sejarah versi Syiah ini itu banyak mencela sahabat. Khususnya mencela sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa contohnya? Hah? Panjang kali ya cerita. Cerita apa? Enggak ada yang jelas itu cuma fitnah saja. Fitnah. Fitnah tuduhan kepada sahabat-sahabat ini. Tuduhan kepada Utsman yang dikatakan nepotisme. Ini apa? Utsman contohnya Utsman bin Affan, sahabat yang khalifah yang ketiga. Itu kan dia banyak menjadikan pegawai-pegawainya itu dari apa? Keluarganya. Ya kalau memang dia ahli, punya keahlian, memang dia keluarganya dan dijadikan dia sebagai pembantunya di dalam mengatur pemerintahan, boleh atau tidak? Yang penting dia punya keahlian. Nah, orang-orang pusat-pusat yang menyimpang ini mengatakan Utsman nepotisme. Ini menyimpang orang-orang yang mencela sahabat. Nepotisme, gila kekuasaan. Utsman itu enggak bisa ngatur pemerintahan. Ini laisa bi ahli sunnah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan juga termasuk orang yang terkena pemahaman Syiah, kalau dia lebih mengedepankan Ali daripada Utsman. Ini tasyayyu'. Orang yang berpaham
yang sebenarnya Syiah itu, kalau yang Syiah sekarang itu sebetulnya bukan, dia tidak layak dikatakan Syiah. Mereka itu dikatakan Rafidhah, ngerti? Orang-orang yang Syiah sekarang yang disebutkan itu, mereka sebetulnya lebih layak, bukan tidak layak dikatakan Syiah. Mereka lebih layak dikatakan apa? Rafidhah. Syiah itu kalau kita lebih mendahulukan Ali daripada Utsman, maka kita adalah Syiah. Ada tasayyuk dalam pikiran kita, ada pemikiran Syiah. Kalau kita mencela Amr bin As, sahabat-sahabat Nabi yang berada di kubu Muawiyah, kan ada sahabat-sahabat yang berada di kubu Muawiyah, ya, dan ada sahabat yang berada di kubu Ali, kan terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian kita cela sahabat-sahabat Nabi yang berada di kubu Muawiyah, ada pemahaman Syiah dalam pemikiran kita. Itulah Syiah sebetulnya. Itulah Syiah. Mencela Muawiyah itu bukan Syiah sebetulnya. Rafidhah. Rafidhah namanya. Nah, belajar lagi. Apa itu Rafidhah? Ya, Rafidhah. Tapi kita menyebutkan apa? Syiah. Sama seperti istilah apa? Kita menyebutkan orang Yahudi Israel. Israel itu nama bagus. Kalau bisa antum punya anak namanya Israel, bagus. Bani Israel. Israel itu nama yang mulia, nama Nabi itu. Kita menyebutkan Yahudi Israel, nggak boleh. Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Kita katakan Israel, Yahudi Israel, apanya Israel? Iya kan? Jadi Israel. Itulah kita yang salah, kita yang nggak pinter, ilmu kita cetek, ya kan? Kan bukan kita yang ngapain. Iya, apanya? Itulah kurangnya ilmu kita. Kita ngekor di TV nyebutkan Israel, Israel. Yang ini bilang Israel, Israel. Menyebutkan orang apa Israel kau? Padahal Israel itu nama yang baik. Tapi gitu pun nggak ada orang yang berani, satu ustad pun ya, atau di kalangan ahlu sunnah kaum muslimin yang menamai anaknya Israel. Padahal ini nama Nabi yang Allah sebutkan dalam surah Maryam. Ada yang hafal surah Maryam? Surah Maryam itu Allah sebutkan nama lain dari nama Nabi Yakub apa? Israel. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya nanti kalau antum punya anak, masya Allah, antum, oh ini namanya Israel. ini termasuk antum menghidupkan sunnah yang sudah mati, pahala antum besar. Oh iya, ini sunnah, sunnah yang apa? Udah mati, ngerti? Kita kan diperintahkan memberikan nama apa? Nama yang baik. Salah satu nama yang baik nama apa? Nama Nabi, nama Nabi. Israel nama Nabi. Nama lain dari Nabi apa? Yakub. Nabi Yakub. Kenapa Israel enggak diusir? Kenapa Israel enggak diusir? Dia itu dia lah. Serang. Antum ini bukan Yahudi Israel lagi. Wah. Jadi dibuat nama Israel. Ya. Apanya? Nama. Iya, enggak terpikir Ustaz. Yang teringat Ustaz namanya ya itulah. Yahya. Iya, Wildan, Yahya. Wildan artinya apa? Wildan anak. Iya kan, Walad. Walad. Ya, kita lanjutkan. Makanya hadisnya ini buat anak lagi nama Israel. Nama Israel. Iya, termasuk apa? Jangan diketawai. Iya, ini betul ini. Iya, Pak. Buat Israel. Nanti dia pulang. Nanti nama aku Pak, kata nanti. Pak, nama aku Pak. Jangan Israel. Masa L? I, L. Israel. 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 Masa Israel? Nanti dia pakai Israel. Itulah salahnya, supaya dirubah cara berpikirnya. Itu salah. Nama yang baik. Masa kita mendustakan Al-Qur'an? Kan
mendustakan satu huruf Al-Quran sama kita mendustakan seluruh Al-Quran. Allah menyebutkan Israel nama yang baik, kok kita dalam pikiran kita itu nama yang buruk. Ini kan mendustakan Al-Quran, ya kan? Berapa huruf itu? Israel, mendustakan 7 huruf Al-Quran. Al-Quran menyebutkan itu nama yang baik, nama Nabi Ya'qub. Kita kata ngawain nama buruk. Enggak percaya sama, iya kan? Enggak percaya sama. Padahal hafal dia ayatnya. Apa ayatnya? Enggak percaya. Apa ayatnya? Antum lihat aja lah. Ya, di surah Maryam. Di akhir-akhir. Apa? Di akhir-akhir. Ya. Kemudian. Kemudian. Nah ini antum artikan ya dalilnya ya. Janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku, kata Nabi. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sekiranya di antara kalian menginfakkan sedekah seperti apa? Gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai dengan sedekah sahabat meskipun hanya satu mud. Satu mud. Ini ya, satu mud ini. Satu mud ini. Satu mud, iya. Segini. Atau setengahnya. Setengah segini. Ah, setengah mud. Satu mood itu gini. Kita itu apa duit kan? Iya, iya ya apalah duit. Duit ini kok cepet semua. Gandu. Ya. Apa yang ada di sama sahabat ya itulah gandu. Gandu. Sedekah. Jangan menghina sahabatku demi jiwaku berada di tangannya. Sekiranya salah seorang di antara kalian bersedekah, ya. Seperti gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai, tidak akan bisa mencapai sedekah mereka meskipun hanya satu mud, dan tidak juga setengahnya. Nasifah itu setengahnya. Berdosa. Ya. Gunung emas kan. Ya, mas. Ya, kemudian selanjutnya al-bada'u fid da'wati bit tauhid. Al-bada'u fid da'wati bit tauhid. Memulai dakwah dengan tauhid. Ketiga, Ustaz. Ya, yang keempat. Jadi ini kekhususan manhaj mereka dalam mengikuti Nabi dan sahabat, memulai dakwah dengan tauhid. Apa? Kan bisa dipahami. Sekiranya engkau menyempatkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa mencapai sedekah sahabat meskipun dia bersedekah satu mud atau setengahnya. Jadi misalnya kami kasus sebesar gunung Uhud, emas tak bisa mengalahkan sedekah sahabat walaupun satu mud. Ma'adroka. Tidak akan sampai. Adroka sampai. Ya, kita sampai jam berapa? Lewat 35 ya. Ya, 9.32. Ya, kita padakan sampai sini. Nanti yang ketiga ini kita akan lanjutkan ya. Yang ketiga ini kita akan lanjutkan. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan kita ini. Intinya Ustaz mengajak kita semuanya untuk buat anak-anak apa? Berada belajar, mempelajari akidah dan manhaj salafi. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang diamalkan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu salaf kita. Dan kalau kita mengikuti Nabi dan para sahabat, maka kita adalah salafi. Meskipun kita tidak mau mengatakan ayam salafi, meskipun kita tidak mengatakan ayam salafi, tapi kalau kita ikut Nabi, ikut sahabat pemahaman yang benar, maka kita adalah salafi. Siapapun dia, makanya akidahnya harus lurus.
manhajnya juga harus lurus. Nah, lihat ini, inilah harus dipelajari kekhususan manhaj mereka dalam sumber akidah, manhaj mereka di dalam mengikuti Nabi dan para sahabat. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.